apabila kebanyakan. Logat memang punya agama. Tidak. Jangan pergi. Jangan pergi. Siap duduk. Wah, siap banget sih emang kayaknya. Enggak. Ada masalah di sana ada ormas. Saya mulai tidak berani opening sendirian karena banyak masalah nanti. Ya diundang aja langsung yuk biar segar dia. Ya jadi potongan TikToknya nggak gua sendiri itu kemarin. Main gua udah minggir-minggir gini juga kena gua kemarin. Iya, gua mesem dikit di slow mo kemarin. Dianggap ikut mentertawakan. Ayo, Boris. Ya. Lu ngapain lagi? Hah? Udah, ayo. Diki TV. Oke, Rengga. Weh. Gimana sih duduknya? Bebas. Sini, Dik. Sini, Dik. Bebas. Bebas. Wah. Oke. Okay. Lu. Kesannya kalau ini digeruduk saya ini kayaknya. Padahal iya. Kenapa geruduk orang yang baru umroh? Astagfirullahaladzim. Keren. Itu yang kayak gini-gini gue harusnya minggir. Kayak gue udah bilang. Kan. Enggak lah, baru beres pulang umroh kenapa minggir sih Om Nid Anti? Oh iya benar. Om Nid Anti. Sama Anda. Oh iya. Gak apa-apa. Nanti kan musiknya. Hah? Wow. Ada yang baju biru ya? Baju biru. Orang lagi main organ disuruh berhenti gitu. Yeah. Salahnya apa ya? Kuncinya salah. Ternyata itu. Kan baju birunya ada di sini. Mas, ini. Tanpa belakang aja. Kenapa sih, Om Ded? Kenapa sih? Tanpa belakang aja sini. Nah. Wah. Lah ya enggak apa-apa, di kampung aku juga banyak yang pakai kopiah. Astagfirullah. Kenapa Om Ded? Enggak. Ini kita mau mulai. Oh iya. Yang pasti pembahasan kita bukan tentang 212. Oke. Karena tadi dia kabur ke situ, enggak mau ikut-ikut dan disebut juga sama dia. Bukan enggak 212 itu kan Wiro Sableng. Iya. Kita enggak akan bahas itu karena itu film udah lama. Benar. Dia kayak enggak berasa dipotong pas 212. Iya. Bisa dipotong pas 121. Tadi udah di tengah, nah dia dibawa lagi ke pinggir-pinggir lagi. Nah, dia jadi kayak deg-degan lagi. Saya kan bilang tidak akan bahas itu, Pak. Oh ya udah. Jangan diterusin lagi tuh angkanya yang angka lain kan banyak. Contoh superhero dengan angka. Wiro Sableng teh superhero dengan angka. Iya. Apa? Superhero kan banyak, bukan Wiro Sableng doang. Ya. Ada angka. Hah? Ada angka superhero cocok. Ada apa? 303. Saras 303. Lo iya aku tuh yang salah kan kalian. Oh iya benar. Aku nyoba 303. Hah? 303 apa? Dewa Juri. Dewa Juri. Bajulah hamba cecil. Tier. Belakang ya, diundi. Levi, diundi. Cepat. Grafis keluar. Oke. Waduh, pro-nya Boris dan Oki, kontranya Uus dan Diki. Oke sih. Okay. Karena kita tadi duduk ini ngasal loh. Oke. Kok bisa gini? Grafis. Duduknya ngasal, kalau acakannya kayak gini. Kalau polling-polling grafis bisa di editing. Oh, berarti yang ada di TV-TV itu polling-polling SMS belum tentu benar. Gua pernah jadi juri gituan sering loh. Orangnya sensitif ya. Orangnya sensitif. Pasti di sini berisik kan. Dedi, yang bilang deh. Enggak, gua jangan gitu bobonya. Ntar gua enggak dipakai TV lagi. Lu masih mau? Enggak, bukan gitu.
Bangsat dengerin gua. Iya. Jadi dia yang dipotong. Poling-poling SMS itu bener. Oh, benar. Ya, bagus. Ngirim-ngirimin bayar itu bener. Oh, benar. Bener masuk. Hitungannya belum tentu. Wow. Lu kira ya acara-acara warning yang menang-menang itu emang settingan? Emang bukan karena ada kontrak baru jadi makanya dia dimenangin? Si Uus, ya Allah wakbar. Tadi gua belain lu, udah malu ribet. Sorry. Gua malu resin lagi. Sorry, enggak maksud gua kan. Kan emang gak ada, makanya emang lu kira kan gua bilang gitu. Iya, ini mama-mama komplek kasihan nih. Iya. Oh berarti kan ini? Tukang cuci terpilih. Iya. Nominenya adalah. Iya. Lalu dimenang itu belum. Somasi kita pernah dapat itu loh. Apa? Warning. Nominasi apa? Nominasi program komedi terbaik. Cuman gue disuruh datang pada saat itu gue nggak mau. Jadinya karena bukan kita yang menang kan? Emang iya. Cuman lu sih nggak mau datang. Bukan gara-gara itu juga gitu loh. Karena ada voting. Ya benar. Ini kita ngomongin voting nih. Tadi nggak habis heret. Nah kita bahas tentang legalisasi ganja. Oke. Bisa nggak ini yang kontra saya sendiri, yang pro kalian tiga? Nggak bisa gitu. Kapun kap ya. Ini aku nggak suka sama kamu. Jangan ngejudge ya. Saya nggak ngejudge. Sama di kap ya. Aku bilang ya, kamu nggak usah lah sosok ngejudge kayak gitu, Ki. Nggak ngejudge sebenarnya. Cuman kan yang baru holiday. Kan yang nomor tiga ya. Mulutmu. Hey, jangan terblow up itu. Gak. Jangan. Kita aja story. Minim sekali di situ. Oh iya kan kalian ke pantai-pantai. Benar. Bahasnya enggak usah itu bisa enggak? Hah? Iya. Ini masalahnya kita pro. Ini pro, Anda pro ya. Jadi mungkin kata-kata pertama pembuka kenapa pro gitu ya. Cepet aja. Kenapa pro, Pak? Karena itu bagus untuk kesehatan. Wih, oke. Gue mau nanya Us kenapa kontra, tampang nggak pas ya. Tapi kita bisa jawab kenapa. Kita bisa jawab. Ya. Ya. Bareng nih. Satu, dua, tiga. Haram. Kan tiap kali ada artis yang ketangkep, pasti kan cuitan-cuitan netizen kan. Sampai sekarang saya masih nggak ngerti kenapa orang-orang berani menyentuh barang haram tersebut. Gitu. Haram apabila kebanyakan. Logat. Logat memang punya agama. Tidak. Jangan pergi. Jangan pergi. Daddy. If God want to save your soul. Kenapa haram? Apa? Haram itu kalau berlebihan. Benar. Penggunaannya dieksploitasi sebagaimana mestinya, tapi tidak pada penempatannya. Tapi kalau pada porsinya yang pas, yang cukup, bagus. Bener. Misalkan untuk kesehatan. Bener. Untuk kepentingan orang banyak. Iya. Berdasarkan resep dokter. Berguna. Tidak ada nilai fleksibilitas di dalam haram itu tidak ada. Tidak ada. Strike. Nah, haram. Iya, enggak. Bikin. Kecuali kamu sudah nyampe sana ya. Sampai tempat-tempat yang memang diperbolehkan mungkin itu. Tapi betul. Tidak di plus ini. Gitu kan, seperti itu. Haram itu, lihat dulu fungsinya apa. Bahkan di agama saya, itu tidak haram kalau fungsinya untuk menyembuhkan orang sakit. Untuk kesehatan, tidak haram. Berguna. Umat manusia. Untuk umat manusia. Iya. Kalau yang make. Ulangi gecurnya. Kalau yang make. Kenapa ragu? Apakah 5 jari itu, 10 jari itu ke Anda? Kalau yang make. Iya, saya. Kesedot lagi. Kesedot ke dalam. Ini kayak Bandar Tobat ya? Lagian pakai peci sih. Namanya ormas. Jadi sebenarnya kan kita juga nggak setuju kalau misalkan si ganja ini juga dilegalisasi ya. Betul. Karena biasanya tuh apa ini? Karena ini bentuk tangannya gini saya lihat nih. Coba dilihat ngapain?
Kenapa? Kenapa sih? Kenapa? Oh, main PS5. Main PS5. Main PS apa? Penalti takut kelihatan lawan. Oh iya benar. Iya. Aman di sini mah, Ki. Aman, aman, aman. Iya, iya, iya. Aman, udah aman, mau jadi nih. Wah, kok ada istilah jadi. Udah mau jadi. Ya, berarti iya. Kerajinan tangannya tuh udah beres. Nah, gitu loh. Iya. Aduh. Ini biar lengket lemnya kerajinan. Iya, tegas juga. Kan ini kan kita ngomong di awal. Enggak usah disapu, kita kan berpendapat. Betul. Iya. Buktinya di tayangan ada stasiun TV nasional, TV berita, Panji dengan ketua BNN ngobrolin soal ini boleh. Iya, cuman kan ini kan kalau misalnya ini sampai Anji Panji. Apa itu ngomongin Panji? Anji ketangkep. Ah, masa sih? Mas, saya kaget. Tolong dong. Cuman kan tidak semua hal itu kalau misalnya ini legal itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya betul loh pastinya. Iya misalkan kayak orang Jawa pakai ganja gitu. Yang sebelumnya aja, ono opo mas, ngeganja. Ono opo mas, salah. Lali aku gitu. Ono iya kan? Iya kan? Itu dia. Kayak bahkan ini bisa. Ya, tapi kan itu bagus juga sebenarnya kalau kayak gitu. Ah, enggak ada bagusnya. Ya, kan, kalau legal di Indonesia itu enggak ada cangcimen, ada cangcimeng. Kacang kuaci cimeng. Kacang kuaci cimeng. Iya. Yeah. Enggak kan kuli-kuli itu kan capek ya. Kuli capek segala macam. Tapi kalau dia sambil ngeganja gitu kan dia capek kali pun kerja kayak gini. Mas tekor. Iya. Itu baru dari yang level kalangan bawah. Misalnya lagi atas-atas pengambil keputusan. Lagi pada berdebat. Yeah. Bapak jangan suap sana sini. Yeah, yeah, yeah. Ini bukan Republik BBM gitu kan. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tapi kalau nyim. Pak. Iya kan? Gak usah lah gitu-gitu. Iya, yeah. Ngobrol aja kan. Iya. Dicari mana baiknya gitu. Iya. Yeah. Gitu. Tapi tanpa legalisasi ganja juga mereka meeting tidur. Efeknya apa? Efeknya setelah lu dapat euforia apa? Ngantuk. Abis itu ngantuk, lapar. Ya kan? Berarti mereka tidur tuh gara-gara... Ah, mas. Hey, jangan penggiringan opini. Jangan opini lagi. Enggak boleh penggiringan opini. Kalau bercanda, iya mungkin kan, ya. Maksud saya, sebelum ada legalisasi ganja pun, mereka pun sudah begitu, sudah santai. Kok di ruang meeting yang marah-marah, mungkin bukan cimeng kali ya. Gimana nggak santai, kursinya puluhan juta lu. Oh. Emang iya? Hah? Puluhan juta belinya. Belinya. Untuk duduk ke situ, 5M lah minimal. Tapi lucu kalau lagi rapat itu pada ngebugs ya, ya kan. Nah, interupsi Pak Ketua, ya kamu kenapa? Ya orang kepencet. Ya. Pencet lagi. Ibu, mikrofon saya jangan dimatiin dong. Coba dicek lagi. Iya belum dinyalain. Iya. Yeah. Jadi fun ya. Jatuh kan jadi bagus. Iya, interupsi. Bagi kali. Lah, Bang, kurus nih, Bang. Ada yang sebelah sana. Apaan tuh, Bang? Kurang terus. Ini jaket, Bang. Ini kenapa semuanya pro? Gimana sih? Jadi pro. Enggak tahuan lu semuanya. Tapi kan pro dan kontra ini kan maksudnya ini bisa dilihat sama masyarakat baik dan buruknya. Ini betul, kan betul, maksudnya kalau terjadi wakil rakyat kita begitu juga kan juga terlalu. Jadi maksudnya kalian rapat akan kurang efektif. Betul. Jadinya bercanda. Iya. Tapi bentar. Apa? Ini ibu-ibu yang lagi mimpin sidang tiba-tiba mencet. Tet. Grup dang 100. Iya. Ada di pencet nggak ngomong. Pas mikrofonnya lagi nih. Kukuk. Gitu dong. Bang, iklan YouTube apa namanya, Bang? Apaan tuh, Bang?
ads kali. Ads, 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 ads. Ads, 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 ads. Tapi nggak, ini dari tadi debat kita nggak bener nih. Kita, oh, iya, kita harus ada yang penengahnya dong kalau debat kita. Oke, oke, oke. Kita perlu ada yang media. Satu apa dua? Double. Panggil aja. Udah panggil aja deh, panggil deh, biar enak nih. Biar enak. Biar panggil siapa? Ini panggil ini yang bikin acara aja nih. Biar kalau ada masalah rame-rame, jangan di tempat aja. Kau yang manggil kalau itu. Kau kan biasa manggil orang. Dari tadi juga kan kita positif di sini. Kau biasa manggil orang kan? Oh. Karena titulen. Kau harus maju jalan. Panggil dulu. Manggil komandan. Us. Kenapa nih? Siap salah. Sikap tobat. Aduh. Mataku. Mana matamu? Terpesona. Aku terpesona. Boris. Degonong Deota. Ganderin Baraya, Rimba Raya. Dari samudra dan dari udara. Gua mah benar itu lagunya benar. Emang benar. Benar. Ya saya tidak setuju ya dengan legalisasi ganja ya. Ah, berarti dia di Kontra. Eh. Ya udah saya setuju. Kok dia enggak habis? Yap, level itu lah. Karena ada fakta bahwa air lebih mematikan dibandingkan ganja. Kok bisa? Korban tenggelam tuh lebih banyak dibandingkan korban meninggal ganja. Gara-gara ganja. Apa air maskapai? Kan itu juga kan banyak korbannya kan, maksudnya kan lu kenapa? Kok bete gitu? Kenapa? Gue nyesel tadi bedain dia. Kenapa sih? Nyesel dibedain air bah sama kematian pakai ganja. Itu mah air medan. Air bah. Tapi ada benernya juga, karena kan kita belum pernah tahu, seperti mengutip pembicaraan komika daerah dari New York. Iya. Penyalahgunaan narkoba. Ganja. Ya. Ganja. Kan kita nggak tahu digunain yang benernya gimana, penyalahgunaan terus. Kalian ini pernah ganja atau gimana sih? Enggak, bukan gitu. Kan selalu ada beritanya tuh, penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Betul. Penyalahgunaan. Yeah. Emang yang digunakan yang sebenarnya yang gimana? Berarti, kan enggak ada. Berarti ada yang benar cara menggunakannya. Harusnya ada yang benar kalau ada yang enggak benar. Iya, benar menggunakannya. Gimana? Yang benar tata kasaran. Cara gunain yang benar gimana? Dari ngelinting coba. Dari ngelinting bagaimana yang benar sih? Ya mana aja ada-ada aja lo. Udah, jangan dimakan umpannya. Makasih Diki. Kayak buat CS-nya dimarahin sama mama. Udah enggak usah main. Makasih mah. Makasih ya mah. Apa dong? Enggak kan ada penggunaan yang benar gitu loh. Ada. Jadi ada 3 ganja itu jenisnya. Gini dong, ayo. Apa? Yang pertama itu ganja yang pertama. Nah, yang kedua itu ganja yang ketiga. Aduh. Kenapa sih? Kalau sampai 3 ganja yang ketiga, ya berarti belinya 3 kali ya. Berarti repeat order, ya. Sugap dong. Karena setahu gue tuh ada jenis ganja yang namanya tuh hemp. Apa? Hemp. Apa efeknya apa tuh, Dik? Itu jadi sinis, jadi kalau ngeliat orang, gitu loh. Emang lah, itu kita jadi julid. Sepatu baru ya. Oh, efeknya gitu. Sama sangean jadi gitu juga bisa. Kita dipotong lu yang itu lu sendiri. Kan sama lu. Nah, tapi hem, tapi itu bahan hem itu memang ada buat kedokteran juga, buat medis juga. Iya, Ben. Anda tetap kontra dong. Tetap kontra. Ya, berarti walaupun memang Anda menantang ganja ya? Oh, iya, karena sebenarnya kalau di Indonesia kan belum teredukasi, jadi kayak kok terlihat munafik. Coba diulang. Apa? Diulang cara ngomongnya. Mikir. Oh, right. Mungkin agak kesulitan kalau mereka di kontra. Coba mereka di pro, kita di kontra. Boleh nggak? Ya, boleh. Oh, boleh. Boleh nggak? Tukeran. Siapa tahu. Dari kita dulu kontra ya. Kontra. Kok dingin kali tangan lo? Ya, namanya panik. Oh. Kalau dingin, yang lain. Oh, Oki Mama ya?
Apa? Masih make. Jauh-jauh. Enggak, kontra. Kenapa kontra? Indonesia itu belum siap untuk legalisasi ganja. Tadi saya dari tadi mau ngomong kayak gitu. Edukasi. Edukasi di kita itu belum sampai. Nanti rakyat malah pakainya buat hal nggak benar. Ya. Kita itu sebenarnya punya ganja yang cukup banyak. Kalau seandainya ini digunakan dengan maksudnya baik. Maksudnya gimana? Ya cukup banyak kan. Apalagi terutama di daerah Aceh. Jangan kita dong. Anda nggak apa-apa. Nah kan kita sama-sama di Indonesia. Oh, kan, menurut pemberitaan yang ada di dunia tindak pidana kan itu ada di dimusnahkan berapa hektar berarti banyak toh. Hektar itu banyak. Jadi kan di berita itu kalau seandainya itu tidak diedukasi dengan baik, itulah yang terjadi di Indonesia. Tadi teman saya mau ngomong gitu, keburu pindah. Nah iya. Dari tadi dicegah terus. Sama si Leto reguler dari tadi dicegah terus. Tadi saya mau ngomong itu. Lu mau ngomong apa? Tadi mau ngomong itu, tadi pas di sana. Udah keburu pindah. Coba kalau pro gimana? Ya udah gini yang pro. Kalau banyak banget ya. Kalau soal legalisasi ganja ya jangan ngomongin edukasi, edikasi juga kita makasih. Edukasi, edikasi juga makasih. Gak usah lah kita ngomong soal kayak apa namanya soal edukasi ganja segala macam kan sebenarnya sudah rahasia umum kalau misalnya di tanah-tanah di South Asia Tenggara itu kan sudah tanahnya itu cukup subur banget, untuk tanam ganja. Yes. Wah, keraton beda lagi nih. Aduh. Dia mah suka masukin yang lain yang bahaya yang lain, jadi nyemplungnya di lubang situ jadinya. Renanya juga jadi, salah. Jadi, emang itu apaan? Ada, masih legal. Masih legal? Emang apa itu? Ada, tumbuhan juga. Katanya efeknya lebih dari ganja. Dia mah ya. Ya, subscriber kan belasan juta ya. Iya. Ntar pada nyari. Iya. Nggak dijual di mana-mana. Di e-commerce juga banyak. E-commerce dijual, bentuknya udah teh, tinggal diminum. Apa sih, abad usah udah? Apa sih? Kalau itu betul, bagus. Soalnya punya sehatan. Abad usah udah bagus. Masukin ya, kratom ya. Ini teh kesempatan. Kok nepok aneh sih, Nah Dedi? Dari sekian banyaknya orang ya. Kok nepok gue? Nah Dedi nepoknya aku deh. Jangan gitu dong. Kita kan bermasalahnya adalah kan di Indonesia kita gak make, karena memang hukumnya seperti betul. Kita kan menghargai hukumnya dong. Negatifnya cuma satu orang yang pakai cimeng itu. Apa? Dia gak pernah jujur karena banyak bohongnya. Belebok. Maksudnya usah dijelasin. Oh iya. Gak usah diperjelas dengan diperjelas gitu. Dia kan tenggelam. Tadi kan air sama ganja. Iya. Lebih banyak membunuh di air kan. Tenggelam. Saya akan di tengah-tengah aja gini. Iya. Oke. Jadi penangkapan-penangkapan yang orang menggunakan ganja itu kan ditangkap polisi dan BNN. Iya. Betul. Sebenarnya bukan salah mereka. Iya. Karena mereka menangkap karena ada hukumnya, undang-undangnya. Ya, betul. Nah, jadi mereka hanya menjalankan apa yang ditulis undang-undang. Iya, betul. Jadi silakan Anda komplain ke yang buat undang-undang. Nah, nggak bisa dong, Nah Dedi. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 udah lama dari dulu. Kita mau diapain sama MK kita? Nggak mau, sudah. Dia apa lo nomor undang-undang? Nggak apa lo? Ya ilegalitas yang buat. Ya kan lu pro. Kita pindah lagi, yuk. Nggak. Ya lu kan pro. Iya. Makanya lu harus ngomong yang buat undang-undang. Maksudnya kan ini kalau misalnya di akhirnya dilegalisasi pun juga kan harus kita lihat kalau misalnya dari pariwisata aja, Thailand naik pariwisatanya 120%. Kalau apa? Kalau apa? Kok kamu tahu? Anda tahu? Ada di berita, di portal berita. Jadi 120% kamu 0,02-nya ya? Saya 0,06 karena saya sama teman-teman saya waktu itu. Ya maksudnya kan gitu. Maksudnya kan kalau begini terus, saya bukan termasuk teman-temannya ya. Iya. Kayaknya yang warna bajunya senada deh. Ini padahal kan janjian. Ya janjian aja. Anjing ya, anjing. Emang kebetulan aja nanti beneran. Gak usah dibuka. Emang sefrekuensi. Emang sefrekuensi. Enggak, tapi kalau bilang kan tadi perekonomian, pariwisata perekonomiannya naik. Naik. Gara-gara ada legalisasi, gak semua narkoba. Maksudnya gak semua itu. Tapi cuma ganja aja itu sudah menaikkan pariwisata. Australia juga melakukan itu. Australia negeri wu. Katanya. Aborigin sukunya. Katanya. Enggak, tapi oke, kalau secara sektor pariwisata dan perekonomian jadi melesat naik.
mungkin kita setuju. Ya. Tapi itu dilakukan di Indonesia nanti 15-20 tahun lagi. Tapi kan benar ini kan soal ini. Soal bagaimana ini akan menaikkan pariwisata. Kesiapan Indonesia aja. Nah, itu dia. Siap atau masalahnya kita enggak. Belum siap untuk mengedukasi orang banyak bahwasannya sebenarnya ganja ini kalau legal sebenarnya bagus untuk pariwisata, untuk kesehatan. Tapi kita belum siap. Ya, padahal Indonesianya belum dewasa berarti. Enggak bukan begitu juga. Dari sini dari ruangan ini aja yang siap cuman lu. Ah, emang enggak jadinya gini kalau menurut saya kita coba tiru Amerika aja. Jadi mungkin tidak semua pulau per daerah. Iya, tidak semua pulau yang legal, tapi untuk beberapa pulau daerah mana dulu tuh? Kalau Sumatera udah pasti legal kan? Maksudnya. Ya terus kita coba daerah dulu. Ya, Ciledug. Coba dia dulu. Benar. Kalau Ciledug dia dulu. Kalau Ciledug legal. Itu seniman-seniman banyak dari Ciledug. Mereka akan terus menghasilkan karya-karya yang nasional. Ciledug, tempat macet, tapi kreativitas lancar. Setiap hari menghadapi pasar Cipulir dengan santai. Dengan tertawa. Banjir naik Mio, wow jet ski. Bisa tidur di Aricis nih. Kejauhan. Kalau itu kita pribadi kan dibawa. Jadi tapi Om Dedes setuju kan kalau misalnya nanti yang dilegalin itu nggak langsung seluruh Indonesia karena menurut saya tidak seluruh masyarakat di pulau-pulau Indonesia kan kita kan kepulauan kan. Ya, maksudnya atau di rumah-rumah tertentu aja. Nah gimana kalau di rumah? Bener. Kalau dari kita tim kontra ya Om Deddy ya, kami sih berpesan kepada para pembuat undang-undang. Ya. Buatlah undang-undang yang sebagaimana mestinya. Aturlah seadil-adilnya, aturlah sebenar-benarnya. Kalau buat kepentingan rakyat ya diatur berdasarkan kepentingan rakyat. Ya. Kalau buat kesehatan diaturlah buat gunanya kesehatan dan penegakannya seadil-adil mungkin tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu. Kalau penegakannya tanpa pandang bulu, rakyatnya juga tertib. Betul, 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 betul. Ada buang sampah ditindak, ada yang buang sampah gak ditindak. Ah, ngapain gue nurut yang mana ya? Misalkan. Dan, habis. Iya. Ya. Oke, jadi tadi dari itu berapa skornya? Skornya 4-3 kontra. Kontra gua kan dari tadi di situ. Oh, udah gua. Gua udah pindah anjing. Karena statement terakhir ini. Iya. Enggak bisa. Tapi kan juga bener dong tadi kalau misalnya dibikin per stage gitu maksudnya per bagian per pulau dilegalinnya pelan-pelan. Gini bro, ini tuh cuman acara doang gitu maksudnya. Mereka kayaknya bawa ke hati banget ya, serius banget gitu. Enggak usah pengen banget gitu. Ini kayaknya dia berharap besok tuh atau 2 bulan lagi disahkan gitu yang tadi kan. Gitu. Jawa dulu deh gitu. Enggak bisa ada cemburuan sosial nanti kalau mau semua. Emang saya di Medan enggak cemburu. Oke, kita tutup ya. Ini kan namanya juga pro kontra. Betul. Ini, kalian mendengarkan, masyarakat mendengarkan. Tapi benar bahwa ganja atau apapun itu, ganja itu kan maksudnya tumbuhan ya. Kita nggak bicara yang udah kimia udah ya. Kimia betul. Oke, tumbuhan pasti ada gunanya. Ya. Buat kesehatan ada gunanya. Bisa diteliti ada gunanya. Tapi Indonesia mungkin belum siap nih. Belum siap. Ya, apa belum siap apa teknologinya atau apanya? Itu kita harus tanya. Iya, benar. Ya, kan? SDM-nya sih. SDM-nya manusianya. Manusianya belum siap. Jadi kalaupun sampai dilegalkan harus ada aturannya. Yeah. Betul ya? Yeah. Oke. Jadi kesimpulannya adalah untuk saat ini mungkin masih belum legal tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia suatu saat ganja bisa menjadi legal. Yes. Saya tahu Anda pasti bahagia semua. Yeah. Sampai sini aja, om segini aja. Enggak bahagia karena bisa bantu banyak faktor kesehatan. Betul. Pariwisata. Apalagi negara-negara tropis kan. Oke, itulah kesimpulannya dari ganja. Apakah siap legal atau tidak? Kita tunggu nanti pada saatnya apabila legal. Mudah-mudahan digunakan dengan baik dan benar. Ini adalah Ormas, karena di mana ada masalah, di situ ada Ormas. Siap diduduk. Wah, siap banget sih emang kayaknya. Enggak. Maksudnya kan harus semangat kan. Harus semangat kan kayak. Siap banget. Iya kan. Flash sale. 11 kan kayak gitu. Sampai minta nambah kamera loh. Udah kesini terus mau nambah ke master. Enggak, gue mah support.
brother gue. Enggak, brother gue. Tadi kan lu. Kalau siap ya udah. Nah, biar orang ini.